Nek Jakarta. Kita sambut salah satu legenda vokalis Indonesia, Iwan Bom. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Semua oh oh ya, oh ya, oh ya, bongka bongka bongka, oh oh ya, oh ya, oh ya, bongka bongka bongka. Sabar 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 dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita yeah.
bangun. Kok dibagi uang? Kasih duit. Disawer. Kok dikasih uang nih? Oh, berarti penguasa nih. Katanya tadi bagi hamba uang. Bagi uang. Nyanyi. Itu lagu-lagu. Oh, tadi nyanyi? Nyanyi. Bongkar. Keren beneran. Wah, uangnya uang monopoli lagi. Makanya kalau nyanyi jangan bawa perasaan. Yang bawa perasaan sih itu. Judul lagunya kan gitu. Beri hamba uang. Uang. Beri hamba makan. Bawain nasi. Ini kita nih dua generasi. Ini bisa ngumpul tua sama muda satu. Satu orang mata. Ini muda. Versi muda. Ini versi yang sekarang. Ya. Itu kok bisa ngumpul? Padahal udah lama gak ketemu ya. Karena dibongkar, Bangun. Ini bongkar, dibangun. Ini mohon maaf tanya nih. Kita kan Kang Bangunan. Ini Bang Iwan yang tua dan muda ini selisih umurnya berapa nih? 12. 12 tahun. 12 bulan. Setahun dong. 12 tahun. 12 tahun. Duluan yang mana? Duluan dia. Duluan ini. Hah? Duluan lu lah. Sebelum tua kan lu dulu. Kombon. Kalau nongolnya duluan ini. Tapi lahirnya duluan sono. Lahirnya duluan saya. Bongkar. Bangun. Nih. Bong. Dua Iwan, ya. Tolong nanti dibacakan Twitter, saya siap-siap untuk TTS ya. Oke. Okay. Kopi. Thank you. Okay, okay. Jadi uangnya jadi nggak nih? Nggak usah. Oh, bentar, terima kasih. Monopoli nggak laku. Apa-apa. Kita mau nyanyi di sini nih. Kita belum kenal nih. Huh? Ini Cak Demblong ya? Lontong. Saya lebih suka gemblong. Hah? Saya lebih suka gemblong. Ya udah lu cari cak yang lain dong. Ini yang tua. Maaf. Salah. Masa hidupnya. Kalau Iwan Pales yang dulu, ini pas cocoknya lagu ini. Mana? Apa? Buku Bon yang aku pinjam itu. Buku ini aku pinjam. Kantin depan kelasku. Tak dulu. Iwan Pales bukan Jamar Mirdad. Gayanya Jamar Mirdad. Oke. Kalau begitu kita akan kasih tahu untuk pemirsa yang di rumah. Quiz. Ini quiz. Twitter malam ini adalah mention artis yang ingin kamu ajak sahur. Lagu siapa itu? Lagu lu. Oh iya. Dengan rayuan. Nah, oke? Contohnya itu. Mentionnya? Mention ke @ini_talkshow dengan @ikea_ind. Masih muda. Hashtag ya. Ini sahur hari keempat ya, IKEA. Ya, itu satu. Bongkar. Bangun. Contoh. Raisa, kesini dong, sahur bareng aku. Hamis lagi sama aku sekarang. Ya. Hamis, ya. Jumat, Rabu. Kamis. Dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya. Dan. Hadiah ini dipersembahkan oleh toko perabotan rumah tangga dari IKEA. Swedia. Ayo ke IKEA. Oke. Dan kita juga akan ada kuis interaktif, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah di sini. Oke? Okay. Ya, di sini enggak ada, dia. Di rumah yang ada. Oke. Okay. Nah, dua orang penelpon nanti akan mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Itu. Dan ada dua orang pemenang lainnya akan mendapatkan voucher belanja dari hitchup.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hitchup.com Modest Fashion Online. Oke. Kalau begitu, kita langsung saja. Inilah dia, Kuis TTS! Iya. Oke, Cak, pagi ini, Cak. Sambil nunggu makanan sahur,
ada baiknya kita membahagiakan pikiran dan hati dengan bermain tetes. Teka-teki, sahur! Ya, dua tim sudah siap. Sudah ada Lolita Agustin dan Vincent, Pak. Mang Saswi dan Desta. Kok dari kemarin saya nggak dapat pasangan cewek sih, Pak? Begini. Tolong dijelaskan. Dari episode pertama loh. Iya. Sabar. Memang sabar, ya. Dibikin penasaran. Ini pemirsa juga biar penasaran. Sebenarnya Desta ini nanti ketemu dengan cewek atau enggak sampai saya di akhir. Saya nggak penasaran, Pak. Saya sebel kalau begini penasaran. Sabar. Jangan pegang-pegang gue. Tapi ini sebenarnya adalah request ya. Karena kenapa? Biasanya kalau Desta sama Vincent disatukan, tingkat keberhasilannya itu 0%. Jadi kali ini berarti Anda meragukan kemampuan mereka berdua dong. Iya, sama berarti kita. Sama kita ya. Enak aja. Kalau disatukan jadi kita sekarang kita pisahkan siapa tahu kemampuannya. Tapi siapa jangan tahu bertambah ya. Nah, tenang aja Desa, enggak dapat pasangan cewek siapa tahu dapat hadiahnya. Oh, betul hadiahnya, sekali. Hadiahnya apa silakan? Karena kita punya hadiah silakan nah, Bung Junet. Ini nih. Benar kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan voucher berbuka puasa sepuasnya. Hadiah dipersembahkan oleh Warteg Pai Jo. Warteg Pai Jo, ojo lali yo. Ini dong. Kemarin ya, air saya ini beneran gak nih? Ini beneran gak nih? Ini di asli. Gak nih ngareng air kondisioner aja, air sama kondisioner. Ini voucher makan sepuasnya. Warteg Pai Jo di mana tuh? Warteg Pai Jo. Di mana tuh? Ini perbatasan Uganda dan oh, jauh banget ya. Jauh banget. Nah, tapi siap ya? Itu tadi suaranya sampai serak itu habis makan sepuasnya kali ya. Saya makan sepuasnya di Pai Jo tadi. Pai Jo, Pai Jo-nya saya makan. Cak, bentar Cak. Kenapa? Buat Lolita biar ada hadiah. Walaupun gak dapat hadiah nanti dapat hadiah dari saya. Apa tuh? Wow. Sebentar, kok gak ada romantis-romantisnya ya? Maksudnya bola itu buat apa? Kok maksudnya bola sih? Ini bola bukan... Bukan sekedar bola. Oh, bukan sekedar bola. Kalau dibuka, ada apa? Nggak ada apa-apa. Eh, bukan cuma Vincent yang bisa. Cak Lontong juga paling jago. Ayo Cak, tenang aja. Silakan. Tenang aja. Eh, ngapain Cak? Wow. Kanjeng lontong, duitnya banyak. Biasanya saya baginya lewat belakang. Oh, sekarang lewat baju ya? Oke, hadiah kok masih mau juga ini? Kobra. Boleh Cak langsung dimulai aja ya Cak bagi ya? Pemirsa di rumah. Bentar. Wow. itu bukannya serendang episode kemarin ya? Lagian tipe kelihatan, Mbak. Eh, tapi Cak, kita mau ingetin, Cak. Baru batuk, sendangnya udah di luar. Bagi pemirsa di rumah, juga bisa ikutan TTS dengan mengikuti kuisnya lewat Net Connect. Betul sekali. Dan juga Anda bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect dan akan ada hadiah untuk Anda. Betul, kasih tepuk tangan dulu dong. Dan sekarang kita waktunya untuk bermain TTS dan siapakah yang berhasil menjawab TTS pada pagi hari ini, Cak. Kita mulai. Teka-teki sahur. Yang silakan. Pertama, kita buka. Ah, kagak usah peluk-peluk. Ya, jawab aja kagak. Konsentrasi. Lihat di layar kita. Yap. Ada apa enggak ya? Oh, ada dong. Ada 6 kota. Huruf terakhir N. Perhatikan baik-baik. Kendaraan yang ditarik oleh seekor kuda. Nah, ini biasa Delman. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Iya. No, istilah Delman. Pasti bukan Delman. Ditarik kuda. Sering kejebak. Seekor kuda. Ditarik seekor kuda. Ini mereka gak pernah ngeliat. Gak mungkin Delman. 3. Delman gak mungkin. Tadi dulu dong. 1. Tidak ada yang mau mencet bel. Kok Delman gak mungkin? Delman kan ditarik kuda. Iya. Masa Delman ditarik lising? Tapi saya gak mungkin sama calon tok. Aneh ya. Mereka suka itu jangan suka mancing-mancing deh. Jawabannya aneh-aneh. Lah. Seekor kuda. Di mata tim B. Di mata tim B. Ya. Silakan. Seekor kuda jantan. Yang jawaban gue ngapain lu yang begini. Kalau dia jago seneng beneran deh. Kita lihat apakah benar kendaraan yang ditarik oleh seekor kuda jantan. Jantan.
Udah betina Desa, juga coba boleh. Lu jawab Delman deh, kali aja bener. Enggak mungkin. Ragu-ragu dengan logikanya kendaraan sendiri. Kendaraan tarik kuda. Seekor kuda. Kendaraan yang ditarik oleh seekor kuda. Oh, kendaraan manten. Manten. Eh, jangan lu. Jangan. Dia mah semua jawabannya senyum. Ini gimana nah, sih mereka nih? Kasbon. Jangan takut salah. Kendaraan Kasbon. Ini waktunya sangat terbatas ya. 3, 2, 1. Lima. Kendaraan mantan, Pak. Mantan. Masuk akal. Baik, kita lihat. Kendaraan yang ditarik oleh seekor kuda. Mantan. Lagian kendaraan mantan. Perhatikan baik-baik, kita buka bersama. Kendaraan yang ditarik oleh seekor kuda. Jawabannya adalah... Maksudnya apa, Pak? Ini saya beritahu, kendaraan kalau ditarik seekor kuda itu nggak aman. Betul, kenapa nggak aman? Delman terus kecelakaan, gitu nggak ada ceritanya. Anda punya kendaraan? Punya. Ada. Kalau ditarik sama kuda, nggak aman. Iya, Cak. Bisa-bisa ada mesinnya. Iya, kuda kan. Wah, kalau mobil saya mogok ditarik sama kuda, nggak masalah dong, Pak. Bahaya. Kalau bisa ditarik dengan mobil juga. Betul. Mobil derek. Pertanyaan tadi kan kendaraan. Yang ditarik oleh seekor kuda. Mobil kan harusnya Delman. Mobil kendaraan bukan? Kendaraan. Berarti? Ditarik Delman. Bisa kan? Ditarik kuda. Bisa kan? Bisa. Bahaya nggak? Sabar. Kemarin ada yang jawab ya Pak ya? Iya. Jadi pasti ada jawabannya benar. Iya benar. Betul kan? Pasti ada jawabannya. Oke. Kami kasih semangat dulu. Kasih semangat. Buat peserta kita. Nggak, lagian kalau mobil ditarik kuda bukan nggak aman. Nggak bisa. Nggak kuat. Siapa bilang kuat? Benar. Harusnya yakinnya siapa bilang kuat. Iya. Pak, penonton boleh ikutan bantu jawab nggak, Pak? Boleh. Bantunya. Oke. Gitu dong. Siap. Di depan juga bantunya. Biar nih orang nih. Sebenarnya ini salah satu bentuk partisipasi Desta yang sudah mulai ragu dengan pikirannya sendiri, Pak. Mulai ragu dia. Iya, Pak. Iya, benar. Ayo lanjut. Ini tetes yang kedua. Silakan. Kita lihat ada berapa kotak. Ada 5 kotak. Huruf pertama K. Pintu terbuka dengan biasa kunci. Bukan kunci. Jangan dikasih pintu. Saya kasih bisa dengan keras. Terlalu gampang. Ya kan, terbuka dengan keras kablak gitu. Iya. Bukan, tapi kayaknya bukan. Ya. Tiga. Pintu terbuka. Dua. Mohon maaf, di rumah nggak ada pintu ya? Iya. Jawab gini aja susah. Nggak punya pintu rumah. Lu masuk rumah lewat apa? Genteng. Jangan berusaha mengacaukan pikiran kami, Cak. Ya. Lagi ya. Itu terbuka dengan sederhana. Kasian. Teh. Tiga. Dua. Ini saya kasih clue-nya nih. Pencet belnya. Pintu terbuka. Ayo tim A, tim B. Tidak ada yang bisa menjawab. Mana sih? Nih, ntar Pak. Ada yang mau ngasih tau penonton nih. Bisik-bisik aja biar gak ketahuan. Pintu terbuka dengan... Orang dia gak ngerti. Gimana? Pintu terbuka dengan... Kisut! Kisut! Lu kisut. Pintu terbuka kisut mana ada. Bisa terjadi kan? Dia jawabannya kemana aja? Cuma pintunya dari karet bisa mengkeret. Ih, bau kisut. Ini enggak. Itu beda. Kecut. Beda. Jauh banget. Jangan keluar. Ayo keluar nih. 3, 2, 1. Keluar. Waktunya habis, kita langsung buka jawabannya. Tim B. Tim A. Nah, udah. Silakan tim B. Pintu terbuka dengan keluar. Enggak pakai E. Keluar. Kita lihat. Singkat. Buka keluar. Buka. Mana ada buka ke dalam. Iya kan? Benar. Ada yang bisa jawab. Pengetahuannya sederhana banget. Pintu. Pak, emang di situ, Pak. Dari
Kita buka dulu ya. Ya. Apakah pintu terbuka dengan keluar? Benar, keluar. Apakah benar jawabannya? Lagian pintu tahu. Pintu ada yang sliding loh, ke samping ada. Enggak harus keluar ke dalam. Ya kenapa enggak dibilang tadi soalnya begitu? Ada yang naik ke atas. Pak. Ini pasti agak masuk akal nih. Apa nih? Pintu terbuka dengan krek. Terbuka dengan krek. Apakah itu jawabannya? Pintunya nggak pernah diminyakin tuh sobat. Rumahnya hantu. Rumah hantu. Kita langsung buka. Kita buka saja. Pintu terbuka dengan kentut. Kalau saya masuk rumah saya sendiri, masa ketuk-ketuk, Pak? Iya, gimana sih? Buka pintu aja, ngapain ketuk-ketuk rumah sendiri? Loh, siapa yang bilang nggak harus masuk rumah sendiri? Lagian rumah sendiri dimasukin. Masa mau mencuri di rumah sendiri? Mas, Pak, kalau saya masuk kamar mandi nggak pernah ngetuk. Buka-buka aja ke kamar mandi. Masuk dia ke kamar mandi. Hati-hati, buka ternyata di dalam ada orang. Ya dikunci. Ya dikunci lah. Kalau ada orang dalam ya dikunci. Gak siapa tahu lupa. Makanya ketuk dulu. Dok. Oh aman, baru buka. Pak, ya, kalau di rumah gak ada orang gimana, Cak? Kalau di rumah gak ada orang gimana? Bantuin, Lek. Pintu terbuka. Apaan? Pintu terbuka dengan ketuk. Bener gak? Saya mau ke toilet. Tarik-tarik aja. Ini masalah apa? Pintu. Pintu terbuka dengan ketuk. Bener kan? Gak mungkin. Kalau pintunya pakai bel bagaimana? Masa harus diketuk? Bisa aja pakai bel. Titut misalkan. Bisa. Kalau tadi pasang bel, belum pernah ada bel pintu bunyinya itu. Bisa aja kalau diaplikasikannya seperti itu. Memang ini kesel. Ayo lo, rasain lo. Bentar nih. Saya jadi nggak jadi nih ke toilet nih. Penjelasan yang logisnya apa? Iya, kalau ada belnya nggak bisa diketuk, benar. Ini mohon maaf, tidak semua pintu dipasang bel. Yap. Tapi semua pintu pasti ada daun pintunya. Terakhir, Pak. Makanya diketuk. Hey, kalau saya masuk rumah saya sendiri, masa ketuk pintu? Ya boleh dong. Saya masuk rumah sendiri aja, bisa? Ya bisa dong, Cak. Bisa. Gimana? Baik, penasaran semua. Betul. Tapi masih ada... Oh, masih ada pertanyaan lagi? Ada 900 pertanyaan. Banyak banget, Kak. 900 lagi ya, tapi ditahan dulu ya, Cak. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan cari tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita. Itu dia, makanya jangan kemana-mana. Di sini.